Seperti seorang warga Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang meraup cuan dari budidaya kelinci. Ada juga warga Tangerang, Banten yang meraup omset hingga 3 juta rupiah dengan budidaya ikan gabus hias. Lucu-lucu sekali ya. Inilah kelinci hias nan gemas hasil budidaya seorang warga Desa Ngadem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Berawal dari hobinya memelihara kelinci sejak 5 tahun lalu, Ari Sucipto berhasil mengembangbiakan kelinci hias jenis rek. Awalnya, ia hanya memiliki 10 ekor indukan saja loh. Tapi sekarang, sudah makin bertambah hingga ada 60 ekor. Mulai dari memberi makan, minum, dan vitamin sampai membersihkan kandang, tekun ia jalani setiap hari untuk mengurus kelinci hias peliharaannya. Perawatan khususnya nggak ada ya sebenarnya. Kita hanya kasih makan, intinya pola pakannya lah. Harga kelinci hias hasil budidaya Aris bervariasi, tergantung dari corak, warna, dan kualitasnya. Mulai dari Rp50.000 sampai yang paling mahal bisa terjual Rp500.000 per ekor. Pelanggannya pun banyak yang datang dari luar daerah, seperti dari Tuban, Bojonegoro, sampai Blora. Bahkan kalau sedang banyak pembeli, dalam sebulan Aris bisa mendapatkan omset hingga Rp5 juta. Lumayan cuan kan?